Mengpuluh-puluh tersangka curanmor dicerku petugas Satreskrim Polresta Bandung dina waktu 10 poe. Teta para tersangka seetikna petugas ngamankan 52 kendaraan mangrupa motor turta mobil opat. Petugas Satreskrim Polresta Bandung nyerek 32 pelaku curanmor anu remen ngalakonan aksina di wewengkon Bandung Raya. Hasilna petugas geus hasil ngamankeun motor 52 unit jeung mobil opat. Dicerekna eta mangpuluh-puluh pelaku kajahatan kendaraan teh mangrupa hasil tina tarekah ngaguar kasus dina waktu jero 10 poe. Karereanana pelaku mangrupa residivis dina kasus anu sarupa. Lianti kunci astag atau letter T, pihakna manggihan barang bukti persani pamuka kunci pangaman kendaraan anu dipakai ku salah seorang pelaku dina ngalakonan aksina. Operasi kepolisian jaran lodaya 2021. Jaran itu artinya kejahatan kendaraan, di mana Polresta Bandung selama periode kurang lebih 10 hari, dari tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret, telah berhasil mengungkap 78 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 32 dan barang bukti yang berhasil kita kumpulkan di mana 52 unit roda 2 dan 4 unit roda 4. Para pelaku kiwari nyerekem di pangberokan Mapolresta Bandung tur bakal ditibanan hukuman luyu kana pasal 363 tentang pencurian kalawan ancaman hukuman 7 tahun bui. Yuana Kurniawan, Bandung TV.